ketika kita lagi susah, kita juga ingat Allahnya. Terakhir kalau semua teman yang ada menolak menolong kita, baru terakhir baru minta tolong sama Allah. Ini berarti sama dengan tidak mendahulukan Allah. Ya seharusnya sebelum minta tolong kepada siapapun, minta tolong dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal panggil saja namaku, Bu. Kata Allahnya, panggil. Kalau kamu kurang rezeki, panggillah aku ya Razzaq. Bapak-bapak pengen naik pangkat, panggil namaku ya Wahab. Kamu yang jomblo-jomblo, kepengen dapat jodoh, panggil namaku ya Wadud. Allah menghimbau kita suruh minta, ternyata kita mintanya terakhir setelah semua gagal. Ini berarti Allah ditaruh di barisan paling tepat.